guys, balik lagi di Wijaya Vlog. Nah, ini penampakan knalpot grid ya di video yang kemarin, yang sebelumnya aku bahas pakai knalpot grid. Ya, inilah produknya, udah kepasang. Bagus guys, produk lokal udah kepasang, rapih banget. BTW sorry ya, ini aku baru aja nyampe dateng terus langsung pasang ini knalpot gridnya, motornya jadi masih kotor banget. Mungkin nanti kalau balik lagi ke Mojoagung baru aku cuci lah motornya. Sekarang mau nyoba tes check sound. Ini langsung tanpa DB killer ya guys ya. Nih, tanpa DB killer. Jadi suaranya kurang tahu ya, ngeblar mungkin. Ini aku posisinya ada di dalam ruangan ya. Anjir. Mantap ya. Mantap ini. Nah, pakai knalpot racing, coba geber dikit-dikit lah. Halo guys, balik lagi di Wijaya Vlog. Nah, ini penampakan knalpot grid ya di video yang kemarin, yang sebelumnya aku bahas pakai knalpot grid. Ya, inilah produknya, udah kepasang. Bagus guys, produk lokal udah kepasang, rapih banget. BTW sorry ya, ini aku baru aja nyampe dateng terus langsung pasang ini knalpot gridnya, motornya jadi masih kotor banget. Mungkin nanti kalau balik lagi ke Mojoagung baru aku cuci lah motornya. Sekarang mau nyoba tes check sound. Ini langsung tanpa DB killer ya guys ya. Nih, tanpa DB killer. Jadi suaranya kurang tahu ya, ngeblar mungkin. Ini aku posisinya ada di dalam ruangan ya. Anjir. Mantap ya. Mantap ini. Nah, pakai knalpot racing, coba geber dikit-dikit lah. Oke, ya mungkin video flyby-nya habis setelah ini ya guys ya. Kemungkinan aku ngetik nanti sore, ini bakalan aku jadikan satu video ya, sama video flyby-nya nanti. Jadi ya, tonton sampai habis videonya. Yo guys, ya ini lanjut dari video yang tadi. Ini sekarang mau test ride ya, pakai knalpot grid. Semoga aja suaranya bagus ya. Kalau yang tadi itu ngerekodnya dari handphone, sekarang langsung dari action cam. Semoga-moga aja suaranya kedengeran ya. Thank you.
BTW ini mungkin nggak bakal banyak ngomong ya, paling cuma di awal-awal ini doang. Soalnya mau coba juga nanti akselerasinya itu hasilnya kayak gimana sih pakai knalpot grid ini. Semoga aja apa sesuai ekspektasi ya. Soalnya tadi coba digeber gitu aja suaranya udah enak, ngebas. Ngebas padet gitu. Oke, enjoy the video. Oh iya, ini posisinya apa, aku udah nyampe di Surabaya ya. Ini mau balik lagi ke Mojoagung, soalnya udah nyelesain kerjaan di Surabaya, jadi udah free sampai Lebaran besok. Ya macet ya guys ya, moga-moga aja nanti di depan agak sepi, jadi bisa nyoba ngebut-ngebut dikit lah. Suaranya enak cok. Macet gini guys, kayaknya nggak bisa ini. Sorry ya, mungkin videonya cuman singkat terus nyoba knalpot grid ini ya. Kayaknya kalau untuk apa namanya tes untuk akselerasinya mungkin di Mojoagung aja ya. Kalau di sini kayaknya nggak mungkin ya. Macet loh. Ini mau mampir ke webstore-nya temen gua ya dulu sambil nunggu buka. Baru nanti habis buka lanjut perjalanan ke Mojoagung.
gini lah guys, Surabaya mendekati Lebaran ini full macet ya. Niatnya mau nyoba knalpot baru, tapi malah kena macet. Sungguh tidak beruntungnya saya. Ya mungkin lain kali lah bisa ini. Anjir, ngegas dikit nyentak cok motornya cok. Ya beda lah ya, abis dari apa knalpot standar ke racing pasti piplong lah. Cuman aku salut sama desainnya ya, bisa presisi itu handmade ya, kelihatan Purbalingga makin jos makinnya. Terus ya inilah. Nih, ada CBR Sibiu. Ini masih Thailand ya guys ya. Ini punyanya temanku ini. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Habis apa pakai knalpot grid ini ya. Mungkin tes untuk akselerasinya di lain video aja. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.